اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقول الله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. Sesungguhnya jadi segar, selalu ingat oleh orang yang punya hati yang sehat. Ayat ini merupakan pau kepada mahalai kita, pau kepada terbiah kita, pau kepada kansang ciwit kon acip. Ciwit ialah ciwit roh. Albab tu ciwit. Nah, innama yatadhakkaru ulul albab. Kita nak sang ulul albab. Dan orang yang sang ulul albab tu hendaklah dia juga jadi ulul albab. Duduk semua-sama duduk dalam ingat pada Allah. Fi silah tayyibah sahihah billah rabbil alamin. Karena lain pada orang yang tazakar ialah orang yang ghafil, ahli neraka. Ulaika humul ghafilun. Ulaik ni tu ahli neraka tu adalah orang yang ghafil, orang yang lalai, orang yang hati sakit, orang yang hati dia tu duduk dalam keadaan meraba-raba. Tu dia panggil ulaika humul ghafilun. Salah satu ayat dalam Quran yang mencerita tentang hakikat orang yang lalai, iaitu ahli neraka. Jadi ahli syurga ialah ulul albab, ahli neraka ialah al-ghafilun. Kita nak sang ahli syurga. Mahalai kita ni sang ahli syurga. Kita kena jadi ahli syurga dulu sebagai pegawai-pegawai, sama ada kakitangan, perberihan ataupun berkelakon atau gugu. Semua kena akak radak dia jadi orang yang yatazakkar, bukan orang yang ghafilun. Apabila orang azan, mari masjid, tu mana yatazakkar tu. Nah, kalau ghafilun tak mari. Nah, tak semaya kadang-kadang ghafilun Melaka tu. Semaya lewat sampai akhir masa ghafilun Melaka. Itu adalah na'udzubillah min dalik. Kita nah, adalah orang yang selalu memikir bagaimana nak duduk dengan Allah. Yatazakkar bi anna Allah ma'ana wa nahnu 'abduhu. Tu ya. Selalu ingat kata Allah bersama kita, kita adalah hamba dia. Gapo-gapo kita adalah minallah. Lalu tu kita kena jenjak sama billahi walillahi wa 'ala Allah. Dengan Allah kita kerja, kerana Allah kita kerja. Atas dasar kekuatan Allah kita bekerja. Nah, itu bagi orang yang yatazakkar, dia pakai dasar tu. Billahi quwwatun walillahi ikhlasun wa 'alallahi kifayatun. Nah, insya-Allah taala itulah dasar kerja kita pada nah dunia hari ini, siapa kepada siapa kita menerima panggilan Allah kembali kepada rahmatnya. Tak ada kena kerja dari kita mati. Wallahul muwaffiqul hadi ila sawis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.